Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ya Allah, sekiranya hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikan kesembuhan untuknya, ya Allah. Kerana hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan, ya Allah. Sekiranya hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya, ya Allah. Kerana hanya Engkau Maha pemberi rezeki, ya Allah. Sekiranya hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburkan ia dengan penuh kurnia-Mu, kerana janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari setelah kesusahan, kesenangan dan kemudahan yang Engkau kurniakan, ya Allah. Sekiranya hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah, ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami pun jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizalimi kerana kesalahan kami yang disengaja ataupun yang tidak disengajakan. Bukakanlah pintu hatinya agar memaafkan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa rakan-rakan kami, dosa jiran-jiran kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan sifat-Mu yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihanilah diri kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah ruah, umur panjang yang diberkati. Terimalah amalan baik kami. Sihatkan tubuh badan kami. Sihatkan penglihatan kami. Sihatkan pendengaran kami. Wahai Tuhan kami, dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa yang zahir, dosa yang batin, dosa yang dahulu, dosa yang akan datang, dosa-dosa kami yang Engkau saja mengetahui. Berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari azab api neraka dan masukkan kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berjaya. Wahai Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, wahai Tuhan seru sekalian alam, selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.